Okey, ada seorang abang ni komen. Bang, simpan emas banyak-banyak tu. Zakat jangan lupa tau. Pertama sekali, terima kasih saya ucapkan kepada abang ni sebab ingatkan saya pasal zakat. Tuan puan tahu tak, zakat emas ini ialah hanya kena apabila kita mempunyai emas sebanyak 85 gram dan juga disimpan dalam tempoh 1 tahun. Dan tuan puan tahu tak, kita perlukan 3 tahun lebih untuk bayar zakat kalau kita simpan 1 gram sebulan secara konsisten. Ha, lama kan nak dapatkan 85 gram tu. So sebenarnya orang yang simpan emas ni, apa yang saya perhatikan, dia lebih sensitif kepada zakat. Sedangkan orang yang simpan duit dalam bank pun, dia kena bayar zakat juga. Tuan puan tahu tak, kalau ada duit RM20,000 dalam bank dan disimpan lebih 1 tahun, tuan puan juga kena bayar zakat tau. Bukan hanya emas saja. So dia sebenarnya bukan masalah simpan emas tu kena bayar zakat, simpan duit pun kena bayar zakat juga. Cuma orang yang simpan emas ni, dia lebih sensitif kepada zakat. Sedangkan orang yang ada duit beribu-ribu dalam bank, dia tak pernah terfikir pun pasal zakat. Tuan puan yang simpan emas ni, jangan takut untuk bayar zakat. Sebab apa? Zakat ini dia hanya kena kepada orang yang kaya sahaja. Orang yang miskin tak perlu bayar zakat. Maksudnya, kalau tuan puan itu sudah layak untuk bayar zakat, maksudnya tuan puan sudah kaya. Orang miskin, dia tak perlu bayar zakat. Dia jadi penerima zakat. So, tuan puan nak yang mana? Menjadi pembayar zakat ataupun penerima zakat? Kalau saya memilih untuk menyumbang kepada umat Islam menjadi pembayar zakat. Simpan emas, jangan takut kepada zakat. Simpan emas dengan ilmu kita. Hari ini, dengan serendah RM100, Tuan Puan sudah mula boleh menabung emas segram demi segram, sedikit demi sedikit untuk capai 1 dinar yang pertama macam ni. Macam mana nak mula menabung? Saya ada ajar kat sini. Kita jumpa kat sana. Bye-bye.